Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me, Ardi Didi. Di video kali ini aku akan kembali mereaction Bangai Bahar, yang mana kali ini tuh kita akan bertemakan Dato' Siti Nurhaliza. Jadi aku akan reaction beberapa video Bangai Bahar mengcover lagu Dato' Siti Nurhaliza, dan kita akan start dari lagu Aku Cinta Padamu. So kira-kira seperti apa ya cover Bangai Bahar membawakan lagu ini? Tapi untuk kalian semua yang baru bergabung di channel YouTube ini, pastikan terlebih dahulu bahwa kalian sudah like, lalu sudah subscribe, sudah mengaktifkan bell notification sebelahnya. Okay guys, happy watching, stay tuned and enjoy. Halo everyone, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu dan tanpa kekurangan sedikit apapun. So ya, pada video kali ini aku akan kembali mereaction Bangai Bahar membawakan lagu Aku Cinta Padamu dari Dato' Siti Nurhaliza. So teman-teman sekalian, mungkin di beberapa video Bangai Bahar yang akan aku upload ini akan bertemakan Dato' Siti Nurhaliza, karena aku ingin aja mereaction Bangai Bahar membawakan lagu Dato' Siti Nurhaliza. Dan aku minta maaf juga, selama 2 minggu yang lalu aku kurang banget dalam upload video, jarang banget upload video karena aku lagi disibukkan dengan kegiatan perkuliahan aku, my college life, my university life. Jadi banyak banget tugas, assignment gitu, dan aku harus menyiapkan assignment aku tersebut. Dan juga teman-teman sekalian, karena di daerah aku, di dekat dormitory aku ini lagi berisik banget hewan-hewan. Contohnya kalau kalian dengar tuh suara burung walet yang aku gak tahu, tiba-tiba berisik banget burung walet ini. Lalu terkadang ada suara kura-kura gitu yang ngok. Jadi ketika aku ingin recording, take video, udah terlanjur bad mood duluan, bete duluan dengan suara-suara seperti itu kan. So just wanna say sorry, tapi aku akan berusaha untuk continue upload video, akan konsisten lagi, karena ya I need money. So okay, tunggu berlama-lama lagi, mari kita reaction videonya. Ini dia video reaction. Okay, let's start it. Aku suka dari suara Bangai Bahar itu. Suara Bangai Bahar ini di zaman sekarang masih worth it gitu ya, masih cocok banget dengan kelembutan suara Bangai Bahar. Tapi ketika suara Bangai Bahar itu menyanyikan lagu-lagu zaman dahulu, itu lebih terasa gitu loh vibes-nya, makin keren banget gitu loh. Contohnya di lagu Dato' Siti Nurhaliza ini, Aku Cinta Padamu, suara Bangai Bahar tuh nyatu banget dengan lagu ini teman-teman sekalian. Apa karena suara Bangai Bahar seenak itu, semerdu itu, I don't know ya, tapi memang benar-benar mendengarkan lagu itu jadi oh my gosh, ini so comfortable, nyaman banget. Wow, next ya. Love it. Oh my god, I wanna cry. Aku tak tahu, terasa cengeng tiba-tiba gitu loh guys. Karena sebenarnya lagu ini tuh nggak terlalu sedih-sedih gitu ya, tapi suara Bangai Bahar tuh menusuk ke hati coy. Kayak look at my eyes, aku menahan air mata supaya tidak menangis, supaya tidak cengeng gitu. Cuman mata aku berkaca-kaca karena emang sampai banget feelnya di aku gitu loh. Suara Bangai Bahar tuh kayak punya magic gitu loh, untuk menyentuh hati siapa aja yang mendengarkan suara indahnya gitu. Next lagi ya. Ooh.
Ooh, I love it. Love it. Wow. Honestly, I don't know how to describe my feeling right now, teman-teman sekalian. Ini tuh benar-benar suara yang magical banget, suara yang khas banget. And then di samping itu ya, teman-teman sekalian, lagu The Sinur Raja ini kan legend banget ya. Sampai sekarang tuh masih enak aja didengarkan, lagunya memang udah bagus dari dulu gitu kan. Ditambah lagi yang menyanyikan The Sinur Raja makin best kan. Dan ini di cover Bang Ebahar yang tidak kalah best gitu, apalagi ini versi cowok gitu, versi male. Dan Bang Ebahar nail it. Wah, gila sih. Mungkin kalau girl dengar suara Bang Hai Bahar ini bakalan melted. Bakalan cair. Wanna say siapapun yang menjadi girlfriend Bang Ebahar bakalan happy sih kalau dinyanyikan tiap hari dengan suara seindah ini gitu kan. And then kayak Bang Ebahar tuh nyanyi tanpa beban gitu loh, kayak free banget untuk menyanyi. Jadi ketika kita dengar pun kita free aja, enak aja, bebas aja mendengar suara Bang Ebahar yang merdu, yang magical ini. Wow, we next again. Wow, mari kita beri tepukan yang gemuruh. So guys, bagaimana pendapat kalian mengenai cover Bang Ebahar menyanyikan lagu Aku Cinta Padamu dari Datuk Siti Nurhaliza ini? So untuk aku personally, I love it so much, teman-teman sekalian. Kalau kalian lihat, udah banyak, cukup banyak juga sih correction Bang Ebahar ini. Dan rata-rata setelah aku meresen tuh semua positif gitu kan. Karena aku sesuka itu dengan suara Bang Ebahar yang merdu banget. So mungkin ini aja video reaction kita kali ini. Sekali lagi mari kita bertepukan yang gemuruh untuk Bang Ebahar.
So mungkin di next video gue reaction Bang Haibahar lagi membawakan lagu Datuk Siti Nurhaliza lainnya. So tunggu video reaction lainnya. Kalau kalian suka jangan lupa tinggalkan like-nya, lalu subscribe dan aktifkan bell notification sebelahnya. Dan jangan lupa juga follow aku di Instagram @ardin18_. Thank you for watching. See you in my next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.